Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, so guys, buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dan Sabang sampai Maroke, siapa mungkin yang menonton video ini, semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu hal keadaan baik-baik saja tentunya. Dan semoga semuanya kita dalam keseharian selalu hal keadaan berkecukupan gitu ya. Dan buat teman-teman aku semuanya yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah di rumah, selamat beristirahat gitu guys. Oke guys, nah jadi di video kali ini kita akan coba react nih dari salah satu permintaan subscriber channel aku. Nah, di sini yang berjudul adalah Saya Terkejut Kawasan Kota Raya Kuala Lumpur Tak Nampak Orang Malaysia gitu. Jadi aku merasa penasaran gitu. Jadi ini adalah kota Malaysia gitu, tapi tidak ada nampak orang Malaysia gitu. So jadi aku juga merasa penasaran seperti apa videonya. Nah jadi video kita ambil dari Amin Sondol. Nah jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya, aku sudah share linknya di dalam description box aku. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku sudah juga share linknya di bawah. So jadi aku juga merasa penasaran seperti apa sih gitu ya. Saya terkejut kawasan Kota Raya Kuala Lumpur tak nampak orang Malaysia gitu. Ini gimana sih? Oke, jom langsung aja kita tonton video. Aku juga merasa penasaran. 3, 2, 1, let's we go, boom. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, okay. Kawan-kawanku semua, bos-bosku semua, tuan-tuan, puan-puan, dimanapun Anda berada. Semoga tetap diberi kesehatan dan dimurahkan rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Kota Raya Kuala Lumpur tak nampak orang Malaysia gitu. Seperti guys. Biasa, juga, gimana ya? Masa penasaran gitu ya? Apa salahnya tekan tombol subscribe-nya dan yang sudah selalu support channel saya mengucapkan terima kasih. Oke, di video kali ini saya akan sharing sedikit tentang kawasan Kota Raya ya kawan-kawanku semua, tuan-tuan, puan-puan. Saya hari ini kebetulan jalan lalu sini, ternyata saya terkejut melihat kawasan Kota Raya sekarang sudah lain, bukan macam dulu lagi ya, karena saya sudah lama tak pergi sini. Oke, saya sekarang ini mau cari parking dulu ya, biar senang mau tahu lah saya sebetulnya. Tapi kelihatannya kayak kota mati gitu ya guys ya. Jalan kaki. Nah, jadi suasana rumah itu macam semua, gimana ya? Suasana kota mati gitu guys. Betul nggak sih? Apa tiap hari macam ini ya? Karena saya pun tak pernah pergi Kota Raya, sudah lama lah, sudah 10 tahun lebih tak pergi Kota Raya, jadi saya sekarang macam terkejut. Nah, sekarang saya akan parking dulu dan saya akan jalan macam mana keadaan Kota Raya sekarang. Oke, simak videonya terus ya biar tahu kawasan Kota Raya Kuala Lumpur Malaysia. Tapi saya tengok Kota Raya Kuala Lumpur, orang Malaysia pun tak nampak, orang Indonesia pun tak nampak. Macam saya berada di. Iya sih, tapi kelihatannya suasana kayak macam kota mati gitu, guys. Tak berada di Malaysia lagi ya. Nah, jadi kita nanti akan jalan kaki. Kalau ngelihat suasananya sih ya, no. Nah, tengok sendiri ya, banyak sekali ini kok. Cat warna rumah-rumah di apa ruko-ruko samping kanan kirinya kayak kelihatan rumah-rumah kuno gitu guys ya. Jalan kaki ya. Yang sudah gimana ya? Yang sudah rapuh gitu warnanya ya. Kota Raya. Di musim COVID-19. Ini wajah-wajah Bangladesh, betul nggak sih? Kelihatan warga asing semua ya. Oh, ternyata ini kedai-kedai ini pun yang niaga pun orang Bangladesh ya, tengok ya.
Nah, jadi itu pun nah, kan, ada orang-orang Bangladesh gitu, guys. Baju lelong. Nah, tengok sendiri ya kawan-kawanku semua, tuan-tuan, puan-puan. Jadi langsung tak nampak orang tempatan atau orang Malaysia ya. Nah, semua orang Bangladesh di kawasan sini. Tengok ya, ini kedai semua yang lihat ke orang Bangladesh. Wah, semua orang tengok saya ya, kawan-kawanku semua. Nah, jadi saya betul-betul terkejut ya. Ternyata Kota Raya yang sekarang bukan macam dulu lagi ya. Nah, ini semua kedai runcit, ada jualan apa barang semua pun orang Bangladesh ya yang jualan. Nah, saya akan pergi sampai sana ya, biar tahu keadaan. Nah, saya pasar raya. Ini orang jual buah. Tak tahu orang mana yang jualan. Oh, jadi ini atas sini mungkin rumah sewa lah. Rumah sewa atau bilik sewa. Nah, jadi banyak sekali ya kawan-kawanku semua. Atau di negara Malaysia itu guys, ada di titik-titik kan, di suatu titik itu ini khusus kawasan untuk orang-orang negara luar, dan ini kawasan untuk warga tempatan gitu. Apakah seperti itu guys atau gimana ya? Kelihatan banget sih nggak ada, gimana ya, nggak ada warga negara Malaysianya di sini gitu. Sepanjang jalan aku ngelihat ini kayak apa ya, sepanjang lain yang kesalahan lihat itu bangsa-bangsa Bangladesh gitu guys. Ini saya tengok ini ada jual baju bekas atau lelong ya ini mungkin. Nah, jadi yang niaga ini semua pun orang Bangladesh. Ya, jual baju di kaki lima ya. Ini orang Bangladesh semua loh. Jalan ke sana lagi ya. Saya tengok itu kedai makan itu. Kedai makan itu semua pun orang Bangladesh yang makan ya, kawan-kawanku semua. Jadi di kawasan sini itu memang sudah dikuasai orang Bangladesh saya tengok. Iya ya. Jadi sudah dipenuhi ini orang-orang Bangladesh gitu semua, guys. Aduh. Ini menunjukkan bahwasanya begitu banyak ya orang-orang warga negara asing yang duduk di negara Malaysia gitu guys. Sehingga gimana ya, menduduki tempat yang sebanyak ini gitu loh. Gak ada kelihatannya gitu orang-orang, wajah-wajah orang-orang tempatan gitu guys. Oke, jadi itulah kawan-kawanku semua, suasana Kota Raya sekarang. Terima kasih yang sudah menonton. Bagi yang baru bergabung, apa salahnya tekan tombol subscribe-nya ya kawan-kawanku semua. Cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Itu karena kebanyakan orang Bangladesh ya, warga negara asing di situ, itu kayaknya di, semacam gimana ya, pasar tersebut semacam tidak terurus gitu loh. Oke nah guys, nah jadi sampai di sini dulu video ini. Sepertilah kelihatannya bahwasanya Kota Kuala Lumpur ya, di kawasan Kota Raya Kuala Lumpur nampak tidak ada orang tempatan gitu, orang Malaysianya gitu. Ini gimana ya, menunjukkan bahwasanya kebanyakannya sudah banyak warga negara asing yang duduk di negara Malaysia gitu guys. Jadi bagi teman-teman yang tahu bagaimana sih
ya perbedaan kota raya yang dulu sama kota raya yang sekarang itu seperti apa gitu ya. Silahkan komentar di bawah. Gimana ya, apakah memang benar di negara Malaysia itu ada beberapa titik ya, ini khusus untuk warga negara asing tempatannya gitu ya, dan ini khusus untuk warga negara tempatan gitu. Tapi ini banyak banget sih ya, seakan-akan semacam sudah dikuasai warga asing gitu guys. Terkhususnya ini yang salah lihat adalah warga-warga Bangladesh gitu ya. So jadi sampai di sini video ini, bidang kurang salah minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah silahkan luruskan di dalam komentar. Inilah adalah salah satu kawasan kota raya Kuala Lumpur yang tak nampak orang Malaysianya guys. So jadi bagaimana tanggapan kalian silahkan komentar di bawah. Oke, jadi saya Sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.